Assalamualaikum. Kali ini saya mau cek rute. Jadi ceritanya SCC itu mau ngadain gobar tanggal 27 November. Terus ini mau cek rute dulu nih. Ini masih tanggal 6 November. Rutenya itu ke selatan. Nah, ini jarang banget saya ke selatan sekarang. Ini masih pada kumpul di KFC Solo Baru. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Pak Mul. Hari cari ini aku tekan pokok. Pak Topik. Pak Topik ini pakai sepedanya nyonya. Iya, sebenarnya. Ken Warak kok. Ini mil nasi uduk. Nih, nasi uduknya dari si Strike. Tandon banyune mbok cekeli ngopo. Rapat lagi, rapat lagi. Oh iya, rapat lagi. Siap. Ayo. Iya. Pagi Mas Halo. Selamat pagi KJP, selamat pagi. Lagi ada briefing bentar. Briefing rute biasa. Persiapan cek rute buat tanggal 27 November. Nih, yang cek rute kayak gini nih. Pagi Pak Warno. Morning. Nih, teman-teman harus ngerasain pijetannya Pak Warno. Iya, masuk. Pagi Om Bams. Pagi aja semuanya. Apa kabar? Baik-baik. Ya. Lama enggak inframe di ini YouTube. Perdana nih. Perdana inframe lagi. Iya, strap. Iya, iya, iya. Mari, Mas. Mari. Oke, yuk berangkat yuk. Cus. Selamat pagi. Pagi Mas Iwan. Pagi, lama banget ini. Iya. Bar apa ini? Sampai lupa ini. Utamanya apa ini? Kemarin di grup WhatsApp disuruh narik ora gelem. Ini udah naik 4 kilo itu. Iya. Kepenaan saya urip ta. Menikmati hidup. Wah, oh, ini lagi ngelewatin jembatan. Jembatan apa ya? Lagi ngelewatin jembatan Bacem. Selamat pagi. Pak Topik. Wah, oh, ini yang narikin Pak Wit sama Pak Parno. Selamat pagi Pak Wit. Nih ya, yang narikin sampai finish nanti. Ini ada Pak Tarno, legend. Nah, ini ada Om Bams. Selamat pagi Om Bams. Awas, awas. Lampu merah. Lama banget gak goes bareng sama Om Bams. Terakhir itu tahun kemarin kayaknya, pakai road bike ya? Satu tahun lebih ya? Iya. Dulu kita ke sini juga ya, Mbak? Iya, Mbak? Betul. Sini Ngadi Rojo, Matuse ya? Matu Sambang. Matu Sambang. Pelan-pelan aja. Meramaikan goeser Solo. Biar bergairah. Nah, ini cuaca seger banget. Mataharinya cerah banget. Ini kami menuju ke selatan. Pesertanya yang begini nih. Iya. Kenapa? Hahaha.
Guys, komplit, komplit. Wah, ini saya ikut The Legend of Bakul. Ini ada Bakul Pit sama Bakul Batik. Legend. Semua legend nih. Legend Bakul. Panjang banget lutannya. Selamat pagi. Lama gak jumpa. Wah, ini ada peleton ceweknya. Ada Mbak Yamti sama Cirin. Ini kedatangan tamu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Solo. Iya. Yang dari Jakarta itu ya? Iya, Mas. Saya Janu. Oh, saya Adi, Mas. Oh, Mas Adi. Mas Adi ini dari Jakarta. Udah pernah ke Solo, Mas Adi? Sering, Mas. Oh, sering? Sering. Oh. Saya temennya di sini, Rio Haryanto. Oh. Sering jalan sama mereka. Iya, iya, iya. Pas di Solonya atau pas di sana? Pas di Jakartanya? Di sini juga. Oh, pas di sini? Balik dia ke sana, Mas. Rutenya datar terus, kok? Kenapa datar terus? Ke selatan tuh datar. Oh. Selamat pagi. Pagi. Ini istrinya Mas Adi. Morning, morning. Pembalapnya ngantuk. Gelap. Wah, siger. Sahabat pegeli. Oke, kita ngelewatin Pasar Tumpah di Sukoharjo, Pasar Sukoharjo. Wih, lama banget gak ngeliat pemandangan pasar kayak gini. Om John, ya? Gak pernah lihat ini? Ya. Menandakan jarang bersepeda ya? Wih, rame banget ini, masih pukul 6 lebih 10 kayaknya. Kocaya dilari sih, Brambang Bawang. Apa bayam ya, Ono? Yomah, yomah. Terong ini. Kearifan lokal. Lokal pride. Ya, durian nih, durian. Pagi, Pak Polisi. Ini ada durian. Ini banyak-banyak barangan durian. Pagi, Mas Edi. Ora balapan, Mas. Wah. Iya. Ini beberapa atlet ada yang enggak ikut race hari ini, ikutnya besok. Pak Wit juga enggak ikut race ini. Hah? Mas. Iya. Ini kita rute kemana tuh, Pak Wit? Ini ke arah Hadirojo kita. Ke arah Hadirojo terus nanti lanjut ke nanti langsung ke Polokarto, Bagas Karanganyar. Polokarto. Polokarto terus ke Matesing jadi ya. Oh, terlalu berat. Jadi rutenya dipotong. Oh, yang potong. Yang datar-datar tapi aja. Kalau yang BCC katanya saja terlalu berat. Oh. Biar semua bisa merasakan gobarnya ya, Pak Wit. Oh. Jadi rutenya enggak jadi pakai nanjak-nanjak. Datar doang. Wih, cakep. Aman lo? Aman, aman. Aman. Sampai di perbatasan Solo sama sampai di perbatasan Sukoharjo sama Wonogiri. Tuh, dibatasin sama jembatan. Selamat datang di Wonogiri. Yoi. Yo. Ini saya sudah sampai di Krisak. Perbatasan Sukoharjo sama Wonogiri. Pemandangannya kayak gini nih. Banget.
sampai sini doang karena ada kerjaan, ada harus pergi ke luar kota, jadi harus siap-siap. Ini saya motong jalur. Monggo duluan teman-teman. Aku pamit ya. Pamit ya. Mari 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 monggo monggo. Pamit saya ya. Sudah putar balik. Ini ngedit with Mbak Yamti. Ini yang putar balik cuma dua cyclist. Saya sama ya Mbak Yamti. Mbak Yamti ini besok mau balapan. Jadi pagi ini cuman manas-manasin doang. Manas-manasin dengkul ya, Mbak? Manas-manasin koncone. Kalau saya ada kerja nih jam 10-an. Jadi harus pulang gasi.